Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan video aku sebelumnya tentang update harga tanaman di Taman Sormlinjo, maka kali ini aku kembali akan update harga tanaman atau review tanaman di Taman Sormlinjo yang belum kita review pada video sebelumnya. Dan nanti aku akan kembali ditemani sama pemilik Taman Sormlinjo ini, Bu Patmi. Dan untuk teman-teman yang ingin berbelanja di sini, baik secara langsung maupun online, nanti alamat lengkap serta nomor WA-nya akan aku tuliskan di deskripsi box. Jadi teman-teman bisa langsung WA ke sana. Ayo sekarang kita mulai reviewnya. Kocian itu 100. 100.000. Kalau untuk yang 300 yang ini mungkin ya. Iya. Nah, ini 300.000 sama? Sama. 300.000, pilihannya ada 2. Kacin 10.000. Oh, kacin 10.000. Kacin 10.000-an. 10.000-an teman-teman. Butterfly-nya 7.500. 7.500. Ini 5.000. 5.000. Oh iya. Nah, lipstiknya 5.000. Sama ini Siam Aurora-nya. Siam Aurora 10.000-an. Adek. Jadi ini ada pembeli. Ini berapaan, Bu? 10.000 teman-teman. Ini gede-gede, Mbak. Lumayan. Iya, iya, sak gitu loh. 10.000, banyak sekali pilihannya. Nah, sampai ke sana. Yang putih karena cantik. Iya, 10.000 cantik. Ini 5.000-an. Nggih, terus butterfly juga 7.500. Yang kocin tadi 10.000 tadi, kocin 10.000 ini. Dan ini black cardinal. Bekadinanya ini, Masya Allah. Diobrak buahnya. Harga net ya 60.000, Bu. 60.000 besar-besar semua. Masya Allah, 60.000 teman-teman. Kita kirim ke alamat panjenengan. Mulai dari sana. Nah, ini 60.000. 60.000 aja. Kemarin 70. Iya, sekarang sudah 60.000. Sak gini-gini. Masya Allah, gede banget loh. 60.000. Oke, terus ini lipstik. Ini yang baby nih, Mbak Erna. Yang baby cantik-cantik. 15.000. 15.000. Cantik-cantik ini. Iya. Mungkin pemirsa bisa beli yang cantik. 15.000. Kalau yang udah gede yang di sini 25.000. Dulu 30 ya kita jual. Sekarang sarungan dewe udah pada tunggu, kita jual turun harga 25.000. 25.000 ya. Cantik-cantik. Cantik banyak sekali pilihannya. 25.000-an semua ini. Terus ini yang ini yang Sansevieria 15.000. Apa ini pagoda? Ada pagoda, ada ini yang silver. 15.000 sampai di sana. Ada juga ini bawah yang Kalatea. Oh iya, Kalatea, Kalatea. Oh, ini masih harga tetap ya. Beli kemarin 20.000-an Makoyana. Makoyana itu juga sama 20.000. Ini apa, bulu ayam ya? Nah, 20.000. 20.000. Sama ini Kalatea batik ya. Yang ini anu, Ornata, Kalatea Ornata. Ornata. Itu sama 20.000. Gede-gede semua. Gede-gede. Nah. Ini anu oksalis. Iya, oksalis. Kupu-kupu. Nggih, ya tapi yang bentuknya gini cantik ya. Berapa, Bu? Menika 15.000. 15.000 oksalis. Nah, ini ada juga terus triking. Singonium triking 5.000-an. Yang ini kemarin kita turun harga juga sekarang 10.000. 10.000. Yuh, cantik loh 10.000. Masya Allah. Ada ini yang varigata nih yang suka varigata. Aku sudah beli ini, Bu, tapi pingin lagi. Iya. Soalnya, soalnya ternyata cantik sampai di rumah ya. Itu 10.000, nanti beli satu lagi. Ada banyak. Oh, banyak atau pun? Saya pilih yang mana ya? Yang ini aja. Ini sekali kayak. Iya. Ya, ini. Nanti beli lagi aku 10.000 teman-teman. Masya Allah, aku sudah beli dan langsung tumbuh subur besar gitu. Terus ini begonia red walet. Red waletnya berapa ini? Susah ya memeliharanya. Berapa, Bu?
Ini 20.000, Mbak. 20.000 begonia red violet. Ya, stoknya banyak. Stoknya banyak. 20.000 ini juga 20.000. Iya, sama. Sama ya. Yang loh. Gede ini 50. Yang gede 50, nah, yang ini 20.000. Cantik sih, Kak. Cantik loh. Nah, 50.000. Iya, sama ini ya, 50.000 juga sama. Pilihannya. Ini yang 20.000. Iya. Red violet. Terus yang ini Bu. Itu Humalumena Katak. Humalumena Katak cantik ya. Berapa Bu ini Bu? 50.000 itu. 50.000. Iya, Humalumena Katak cantik ini sulit sekali. Untuk ditani ya. Begitu. Oh, kok anu ya kayak skindapsus ya daunnya. Ya. Tapi ini masuknya Humalumena. Humalumena. Enggak bisa tinggi. Cuma, oh, gitu. Kayak skindapsus. Nah, sama tetap masih 20.000. 20.000. Nah, 20.000. Polkadot. Polkadot. Iya. Kalau ini yang ini sama. Ini berapa ini besar ini? 25. 25.000-an ini. Masih 15. 25.000 ini. Yang itu berapa? 15. Oh, 15.000. Oke. Okay. Ini yang ini begonia 5.000-an. Iya. 5.000-an, teman-teman. Kayak gini. Nah, ini begonia di sini ini 5.000-an. Terus manjula, ada manjula. Nah, tetap itu masih berapa? Manjula 5.000, Mbak, boleh panjang. 5.000. Kemarin yang 3.000-an tuh pendek-pendek. Ini 5.000 yang agak panjang. Ini panjang. Ini juga. Ini kan ini 5.000 ya, Bu ya? Iya, 5.000. Saya beli manjula juga. Beli yang sederhana-sederhana, kecil-kecil. Ini sama ini. Ditaruh di gantungan gitu. Iya, iya. Ya, dua kalau gitu manjulanya. 5.000-an ini. 5.000-an. Udah gede. Ya. Yang kecil-kecil ada. 3.000. Yang kecil-kecil 3.000-an. Oh. Pilih-pilih. Silakan. Kalau ada yang cocok ini. Cantik-cantik. Mangga, Mbak. Murah-murah, Mbak. Santai-santai. Mangga kalau ada yang enak, tanya-tanya. Silakan buah-buahan banyak, ya. Masya Allah. Ya Allah, lucu sekali, Nak. Dek siapa, Mbak? Claudia Adelia. Masya Allah. Mangga, silakan. Tanya-tanya aja enggak apa-apa. Ada hot lady. Hot lady. Imbun, anaknya 3, udah bawa tunas baru juga. Iya. Pinten, Bu. Ini cukup murah, 150. 150. Iya, apa masuknya di apa ya? Suksama apa kocin ya? Cantik. Iya, cantik. Berapa? 250. 250. Ini dia. Nah, ini 180.000. Apa? Pink Dimension. Pink Dimension berapa? 180.000. 180 itu terus kayak gini. Ya sudah. Sudah rumpun-rumpun. Ya, sudah rumpun. Ya. Terus ini? Nah, ini juga sudah ada anaknya. Anaknya banyak nih. Iya. Banyak. 180. 180. Terus yang ini ada Red Stardust. Nggih. Okay. Ini rumpun 3. Iya. Yang ini 200.000. 200.000. Yang ini. Yang ini yang sebelah-sebelahnya sama. Sama ya, ini sama. Pilihannya ya. Alokasia silver. Iya. Okay. Berapa, Bu? Dragon silver. Okay. 400.000. Sudah gede banget, teman-teman. Ini juga. Ini yang ini berapa? 300. Ya. Ini potnya gede soalnya karena tanamannya besar sekali. Yang ini 300, yang ini 400. Yang ini black velvet. Ini 250. 250. Santa Soma. Itu Bu menikah. 400 enggak? Anaknya banyak. 400.000. Masya Allah. Bawa-bawa anak 4. Anaknya 4. Ya, ya banyak sekali. Anaknya 4 ya. Ini ada jenis tato, keladi tato. Tato, keladi tato. Ya, 100.000. 100.000. Ini dorayaki apa jenisnya? Iya, dorayaki. Silver glass. Mungkin ya. Ini tembok. Itu dorayaki silver glass 100. 100. Ini ada Santa Soma Parijawa. Santa Soma Parijawa ini? Iya. Oh, ini Santa Soma ya maksudnya ya. Tak pikir kayak anu. Kayak alokasi kuku cucu lata. Malumena apa ya? Alokasi cucu lata biar. Cucu lata ya. Iya. Kayak
tapi yang mana ya? Yang lokasi aja di atas tapi varigata. Ya, siapa ini? Itu 250. 250, teman-teman. Ya, apa? 10.000. Hastatum. Oh iya, hastatum. 10.000. Baru panen itu banyak. Ini dia anu ya, Bu ya. Bagus di turus ya. Iya, harus turus kalau panjang. Ini berapa Bu? Itu 100.000. 50.000. Ini apa ya masuknya? Oh iya, terus gak tahu saya kompakta. Ini ada yang hijau itu, jadi yang ngaji-ngaji itu, yang putih dia. Bukannya itu ya. Berapa? 50.000. Tentunya masih banyak sekali tanaman yang belum kita review pada video kali ini. So, nantikan video aku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.